rentak. Hentak kita bergerak, bergerak mengikut irama, menari-nari sama-sama. Dani sayang. Tiba-tiba you datang ni, kata sibuk sangat syuting. Baby, I lupa nak bagi tahu you yang kita orang cuti tak jadi syuting sebab ada artis sukan mak dia mati, Bi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hi, I'm Lydia, bakal isteri Tuan Rahmat dan mak tiri kepada Dani. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Mak Katija. Mak. Oh. Alhamdulillah ni. Mak. Apa yang alhamdulillah ni? Borak apa lagi tu? Jemputlah tetamu tu naik ke rumah. Bi, you rindu I tak sebab I rindu sangat dekat you. Tak apa. Hari-hari macam ni bosok. Oi, bulat lah kita. Bebe. Sedap sangatlah lok ni. Saya tak pernah jumpa kat kek atas lok macam ni. Ni tadi, oh, dia pergi beli kat bazar. Tak mainlah bazar Ramadan. Ni semua masak sendiri tau. Nanti Aisyah yang masak. Masak-masak memang sedap kan? Masaklah. Boleh lah buka pedai makan. Nanti. Kau ni masak apa? Daripada air lah. Makan, makan, makan. Lidia! Lidia, kejap lah Lidia. Boleh sabar tak? Kita tengah buat puasa ni. Jom makan. You! You tak dengar ke tadi apa anak you cakap? Hah? Dia yang start dulu. Dia malu ke I? Ya ke? Secara teorinya, you yang start dulu tau. You puji masakan Aisyah dulu kan? Yang you nak sebut nama perempuan tu depan I, kenapa? Sengaja? Allahuakbar, tak ada kena-mengena lah. Sekarang ni, anak you dengan budak-budak tu dah ketawakan I depan semua orang. Hah? You langsung tak buat apa? Langsung tak backup I? Budak-budak biasalah. You, diorang tu memang budak-budak. Habis tu you, bapa budak, you kenalah tegur. Yang you diam je, kenapa? You tahu tak, kalau I tegur you tadi, you lagi malu tau. You memang tahu masak air je kan? Sekejap, malam ni you nak tidur mana? Yang you tanya kenapa? Tak boleh? Tak boleh tidur sini? Bukan tak boleh tidur sini. Rumah ni ada satu bilik je. Perempuan semua tidur kat situ. Aircon tak ada tau.
You kan superstar, tak ada aircon tak boleh tidur. Ha, macam mana? Kosong lagi? Apa yang kosongnya, Cak? Ni lama bekas ni. Kosong je memanjang. Ish, kau ni, Cak. Kalau dah bagi tu, biarlah ikhlas. Jangan nak harapkan balasan. Tu dah lain jadinya. Nawai itu tu kena betul. Macam mana ikhlas ni? Tapi kita kan adat hidup berjiran. Sama-sama bagi, sama-sama merasa lah. Tak acilah kalau kita je yang bagi. Tak apalah, Aisyah. Kok dia tu memang tak masak. Gas habis ke apa ke, mana kita tahu. Kita pun pernah jadi macam tu juga. Tapi Cah, bagi. Ganti gula. Gula dah habis kot. Ha, dengar tu. Budak pun pandai. Nawai tu kita kena betul, Cah. Lama. Cah betulkan nawai tu, Cah. Dah nak buka ke ni? Ha. Anak-anak semua, kenapa belum mandi lagi? Pergilah mandi dulu. Dah mandi, dah wangi. Baru boleh buka. Okey juga. Tapi nanti kalau Mak Su tahu macam mana? Alah, janganlah bagi tahu. Alah, janganlah kita pergi makan. Oi! Hai, 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 hai. Hei, oi, 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 oi. Jadi kau orang curi kuih mak kau orang ke? Tak curi. Mak kasih. Ha, tapi dia suruh kasih kepada orang lain. Bukan letak kat situ. Eh, tak pakcik. Kita orang nak sedekah. Kita orang kesian tengok pakcik. Dulu saya dengan abang saya pun gelandangan. Kita orang selalu lapar. Ya. Sedekah tu memang bagus. Berkongsi rezeki dengan orang susah macam pakcik ini kan, dapat pahala besar. Eh? Tapi biarlah barang yang kita nak sedekahkan itu barang yang halal, bukan barang yang curi. Ha, berdosa tau, berdosa. Tahu tak? Minta maaf, pakcik. Pakcik tak marah, pakcik tak marah. Pakcik cuma nak siapkan korang, kalau nak tolong pakcik jangan mencuri lagi, eh. Ya? Boleh? Okey. Ha. Ambil kuih tu. Ambil kuih tu. Alhamdulillah, banyak kuih ni. Eh, Mei. Dapat. Kita kena kongsi sama-sama tau. Ha? Mari kita baca doa dulu, eh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzaban nar. Amin. Ya Allah.
Polis itu nak sama kau. Kau 2001 lah. Bulan lepas kau dah cakap mak mati. Kau cakaplah orang lain pula mati. Kalau aku cakap orang lain, nanti aku dapat cuti sekejap je. Kau faham tak? Habis sekarang ni macam mana? Alah. Ya ke nak saman aku? Kau tahu tak, kalau nak saman orang ni, kita perlukan lawyer. And lawyer tu mahal. Diorang ada ke duit? Itu aku tak kisah. Tapi kalau kau tak ada, dia rugi dan kelam kabut. Aku kisah. Padahal dengan muka diorang. Ha? Cakap lagi aku menipu. Dah lah, aku ingat. Kau ingat aku suka-suka ke? Ha? Aku dekat sini dengan penyamuk, dengan panas. Aku pun tak tahan lah. Lagi stres aku tengok laki aku dengan perempuan tu, tahu tak? Di dalam kau ni. Banyak mulut pula. Aku yang tinggal sini, bukan dia yang tinggal sini. Hai, mana pula budak-budak ni pergi? Dalam buka puasa ni. Ini. Hentak kita bergerak. Bergerak mengikut irama. Menari-nari. Pak tepung, pak tepung. Don't start, won't start. Sudah cabar set. Pak tepung, pak tepung. Tuan. Hmm. Jangan risaulah. Kejap lagi baliklah tu. Kampung je. Panjang umur. Di mana? Adi. Hmm. Okey, ada bawa kawan baru. Oh. Assalamualaikum, cik. Waalaikumsalam, cik. Jom masuk. Ya Allah, apa benda ni? Aku gelinya. Orang gila. Korang bawa orang gila balik. Dahlah kosong. Eh, you ni dah kenapa, Lydia? Tak kena hormat orang? You tanya I kenapa? You dengan anak you dua-dua sama. Bawa peminta sedekah lah. Ni sekarang orang gila pula. Ya, I dengan anak I memang sama. So what? Apa pasal? Tak apalah, cik. Silap saya. Memang saya tak sepatutnya berada kat sini. Saya minta maaf, cik. Silap saya. Saya mohon yang pergi dulu. Cik. Hatinya Adi siapa dah hina-hina orang? Sekarang ni bulan Ramadan. Bulan Ramadan kena buat baik. Kalau buat baik, banyak pahala. Aunty buat apa? Buat dosa. Dia ni tak kenal Pakcik Bakar ni. Tapi bila dia ni susah, Pakcik Bakar akan tolong. Oh, eh? Nak tahu tak kenapa dia tolong? Sebab dia ni tu anak orang kaya. Tu je. Pakcik Bakar ni bukan macam Aunty lah. Go. Ini. It's okay. I'm fine. No. It's not okay. Tak apa. Tak ada masalah pun. Allah ada. Cik, saya mohon diri, cik. Cik. Tak apa dia ni. Ayah bangga ni. Tolong orang, ya. Assalamualaikum. Danny, Mira, Jai, Tija. Pak Cik, kita orang nak jemput Pak Cik berbuka sama-sama. Ya. Pak Cik tak nak. Semalam pun Pak Cik datang kena kutuk dengan perempuan yang atas rumah yang tak pakai tudung tu. Tak. Pak Cik jangan risau. Sebab Danny tahu apa yang kita kena buat. Cik, lepas ni dia mesti takkan kutuk Pak Cik dah. Tapi Pak Cik kena ikut kita orang dulu. Ikut ke mana? Mami kau cik bagi, eh? 1, 2, 3 masih baru bermula. Dan seikut retak, kepala ikut hentak. Badan menari hingga dinding rentak. Hapus segala semak dalam otak. Hentak, kita bergerak. Bergerak mengikut
ikut irama, menari-nari sama-sama. Mereka lihat aku menarik, banyak sangat api dalam sekam sudah pasti. Berhati-hati bila ramai yang memar hati, jagalah ke kanan kiri itu baru boleh jadi. Terus berjuang untuk mencapai bintang, tiada apa yang bisa terhalang. Hey, keep it moving to the left, to the right, from the front to the back, let's move it, let's groove it, let's go. Hentak kita bergerak, bergerak mengikut irama, menari-nari sama-sama. Makan tak baik ketawa. Pak Bakar, jemputlah datang berbuka hari-hari kat sini. Lepas tu dapat kita terawih sama-sama. InsyaAllah. Tapi menyusahkan aja. Eh, adalah. Tahu pun. Yelah, orang gila mana boleh solat. Tak baiklah juga yang tu. Adi, ada solat ke? So? Dia tak pernah nampak Adi solat. So, nanti sama lah macam Pakcik Bakar. Gila. Orang gurau je lah dia. Ya, kau tahu tak? Ha? Semua orang dia belikan baju. Termasuk orang gila tu pun dia belikan baju. Yang aku ni, dia ingat aku apa? Patung? Langsung tak ada belikan apa-apa untuk aku tu. Aku marah sangat ni. Hei, teruk betul lah panggil kau ni. Asal pula? Asal aku? Yelah. Engkau tak pakai baju yang bawah pada 100. Semua baju kau sepasang 500. Semuanya nak beli kat butik. Di, dengar sini. That's not the point. Sekarang ni, dia tak belikan aku baju. Kau faham tak? Girl, agak-agaklah. Desainer kau dekat KL. Lagipun, bakal suami kau dah spend lebih pada apa yang sepatutnya kau dapat. Bersyukurlah sikit. Betul? Kan? Macamlah aku hadap sangat baju murah tu. Tahu pun kau. Sekarang ni, aku dah ada surat lawyer dekat tangan aku. Hah? Surat saman? Aku nak kau balik KL sekarang, sambung syuting. Kau gila ke apa? Takkan aku nak tinggalkan lelaki aku dengan janda tu? Memang taklah. Habis tu sekarang ni macam mana? Dah. Sekarang ni aku tak kisahlah nak jadi apa pun. Kau pergi urus kat sana. Dah, aku tak kira. Kau balik KL juga. Nyusahkan orang. Nikah? Nikah gantung. Lydia, apa benda ni nak nikah gantung ni? Kita nak nikah tak lama lagi tau. Bulan depan je kot. Alah, baby. Tapi you kan tahu, I belum habis syuting. Kan susah. Kan kalau lama-lama sangat pun tak best. Tapi nanti, lepas Ramadan je, kita terus sanding besar-besar, okey? Senanglah you cakap. Masalahnya sekarang ni, bulan Ramadan, bulan puasa tau tak? Nanti nak kena rush balik KL lagi, nak kena itu, nak kena ini. Kejap. Siapa cakap kita nak nikah dekat KL? Habis tu kalau tak nikah kat KL, nak nikah kat mana? Bila? Apa? Nak nikah lusa? Dekat sini?
lah Bahar. Nikah kecil-kecilan je. Takkan nak halalkan hubungan kan, baby? Tak apalah, nanti saya tanya ke Imam. Good. Cepat sikit tau. Aisyah, boleh tak kalau you jadi pengapit I? Boleh kan, baby? Boleh juga. Nak lagi yang tu boleh tak pas kan? Berselera lain macam lah malam ni. Bukan nasi, nak lauk. Sedapnya, Bi. Makin nak kahwin, makin sedap. Ya, betul. Saya nak kahwin tu. Jadi, akan ikut dia. Mesti punya. Lemak, ya ke? Alah, tapi dia jahatlah. Saya tak suka. Tahu tak apa. Kita tak boleh biar Uncle tu kahwin dengan dia. Patutnya, Uncle kahwin dengan Mak Su. Saya setuju. Saya pun setuju. Saya lapar. Boleh tak kita pergi dapur ambil makanan dulu? Boleh? Boleh. Kesianlah dengan ayah Denny. Denny lagi kesian. Kenapa pula dengan Denny? Dia cakap dia nak hantar Denny ke asrama lepas kahwin. Asrama tu kan Uncle? Dekat India tu. Ayuh! Jauh tu. India tu kat mana? Alah, dekat sebelah Jepang. Uish, jauh ni. Denny, kita tak boleh biarkan ayah Denny kahwin dengan dia. Sebab tu nak minta tolong Pakcik Bakar. Kalau Pakcik Bakar ada idea lah. Ada. Boleh. Ah!
Datang kemari mereka lihat aku menari. Banyak sangat api dalam sekam sudah pasti. Berhati-hati bila ramai yang memar hati. Jagalah kat kanan kiri itu baru boleh jari. Terus berjuang untuk mencapai bintang. Tiada apa yang bisa terhalang. Hey, keep it moving to the left, to the right. From the front to the back, let's move it, let's groove it, let's go. Ayah tak pernah ajar anak-anak ayah buat macam tu. Siapa yang ajar? Tisha tak sayang ke Kak Mak? Sayang. Habis tu kenapa buat macam tu? Setan hasut, Mak. Apa yang setan hasut? Ni kan bulan Ramadan. Setan semua dah kena ikat dah. Jangan nak doya buruk, Tisha. Denny ni tak habis-habis buat perangai, Kenapa buat Auntie Lydia sampai macam tu? Sebab Denny tak nak Denny kahwin dengan dia. Dia jahat lah. Jahat apanya? Kenapa cakap macam ni? Alah, please lah Denny. Kahwinlah dengan orang lain. Hal orang tua, jangan masuk campur. Faham tak? Tapi Denny... Dia ketua budak ni. Wah, Denny. Denny okey kah? Denny tak sengaja. Ini ayah tak sengaja lah. Tak apa tuan. Biar saya. Denny? Bar. Sat sikit ayam mata. Denny, dengar sini. Buat surat cerita. Apa yang Denny buat tu salah. Tak baik tau. Buat depo lagu tu. Walaupun dia jahat. Ya, walaupun dia buat jahat. Tapi yang baik pun Denny buat juga kan? Mana ada? Dah lupa lah tu. Tu yang nani-nani sampai lari dari rumah. Tak ingat? Tu lain. Ini tak nak jadi kawan dengan dia. Pak Usuk faham. Sebenarnya Pak Usuk pun tak suka dia juga. Tapi kalau Allah tu dah tetapkan dia mereka berdua, kita nak buat lagu mana je. Terima je lah. Sabar no. Sabar. Nanti nangis tu. Oh, dah besar-besar panjang nak nangis panjang. Uih, tak elok. Dah. Dah. Nah. Peluk pasuk. Nur Muhammad sallallahu. Taklah Pak Usuk, saya dah naik serabut dah fikir. Tak tahulah nak buat keputusan macam mana. Pening Pak Usuk. Ini soal nikah kahwin tuan. Bukannya perkara kecil-kecil anak. Sekali dah lafaz, tak boleh dah nak tarik balik. Lagipun, orang yang tuan nak menikah ni, bukannya orang masih biasa. Apa nama orang pejabat tu? Selebriti? Ha, takkan sampai nak cerai berai pula. Kecoh ni tuan. Na'udzubillah Pak Usuk. Kenapa Pak Usuk? Saya rasa dah sampai masa dah. Lagipun saya pun teringin sangat nak bagi Denny tu seorang ibu. Masalahnya, Denny tak suka dia. Itulah masalahnya. Tuan rasa macam mana? Ay, tak tahu nak cakap lah Pak Usuk. Saya minta maaf tuan mungkin apa yang saya habak ni saya silap. Tapi saya percaya, Denny tu akan terima. Kalau tuan sendiri bahagia. Sebab usut? Yelah, rumah tangga ni kan ibarat syurga dunia. Tuan tak mahu kau syurga dunia tu
hanya Tuan sendiri yang boleh buat pilihan. Daddy, Daddy tak cari kahwin sebab Danny ke? Eh, tak adalah. Daddy tak cari kahwin dengan Tia Lydia tu sebab tak ada jodoh. Tu je pun sebab Danny. Ha, Daddy. Dia cakap dia nak saman Daddy. Nanti Lydia tu cakap je lah. Dia tak berani nak saman Daddy sebab kalau dia saman Daddy, dia yang malu tau. Berani, Daddy? Mestilah Daddy berani. Sebab anak Daddy pun berani. Alhamdulillah. Jangan nakal lagi tau. Okey. Nak tolonglah. Sabarlah, sabarlah. Dia tak jadi kahwin dengan usah. Usah. Dia dia siaman. Tak jadi. Daddy! Seorang usahawan. Daddy. Daddy cakap tak kena saman. Well, Danny, she did. Tahulah kan perangai Aunty Lydia tu macam mana? Tak apalah, dia nak saman Daddy. Samanlah, dia tak kisah. It's okay. Eh, habis tu, kenapa kita nak pergi KL? Yelah, kenalah balik KL. Jadi kena jawab dakwaan dia tu. Alah, Danny tak nak. Kali ni jangan buat perangai, eh. Kita memang kena balik hari ni juga. Mana tu? Kunci masuk, kunci. Abang Makcik, minta maaflah. Biasalah Danny tu. Daripada kecil, kurang kasih sayang ibu. Tak apalah, Makcik faham. Apa-apa pun kita kena banyak sabar. Eh? Bah, kalau ada apa-apa masalah, manalah tahu tak bocor lagi ke. Apa-apa masalah je, call je saya. Terima kasih, Tuan. Aisyah, terima kasih banyaklah sebab tengok-tengokkan anak saya juga. Saya nak awak jaga diri, jaga solat, jaga anak awak kerja. Doa banyak-banyak, Aisyah. Doakan untuk saya. InsyaAllah, Aisyah. Kebahagiaan itu akan sampai. Amin. InsyaAllah, Abang. Ya. Assalamualaikum. Alam pun bersaksi, seolah memahami bahwa dirimu akan ku miliki. Segala pengorbanan ku titip kesabaran, antara kita berdua sudah ditentukan.
kan. Sayang, ku tak bisa terlukis. Cukup hanya hatiku yang merasakan. Tuan, macam mana ni? Ha? Saya risaulah tengok dia ni tu. Sejak balik dari kampung tu, dia asyik murung je. Langsung tak ceria, tak nak cakap sama saya. Saya susah hati ni, tuan. Itulah dia, Pak Usop. Saya pun rasa sebesalah ni. Dalam raya pun nak dekat. Betul lah tu. Allah Akbar. Kita bawa orang-orang. Pergi holiday lah. Dia ni suka pergi holiday. Senyum lepas raya nanti, insya-Allah lah masa tu kaki awak dah baik dah. Awak kerja dengan saya lah. Ikut saya balik KL. Hai. Bukan ke Bahar memang kerja dengan Cik ke? Memang kerja dengan Tuan Rahmat, Mak. Tapi sebelum ni Bahar pernah minta berhenti. Tu yang nak kerja baliklah ni. Tak apalah Mak Cik. Saya nak Bahar kerja balik dengan saya, tu je. Oh, macam tu. Elok juga tu. Oh, lepas ni seronok lah dia ni. Dah ada kawan. Aizar dengan Mira ada sekali. Tijah pun nak main juga. Tijah macam mana? Tijah. Tak apalah. Nanti lepas raya nanti, kita hantar rombongan meminang. Ha?
kenapa pula ni, Daddy? Kita nak pergi mana? Kita nak pergi Penang, Aunty Aisyah. Rentak. Hentak, kita bergerak. Bergerak mengikut irama. Penang! Menari dan sayang. Jom, cukup makan. Kita bergerak. Bergerak mengikut irama. Menari-nari sama-sama. Bergerak mengikut irama, menari-nari sama-sama.